Hari ini kami Direktorat Jenderal PSP bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Holding Company melakukan rapat koordinasi terkait dengan realokasi pupuk subsidi dan kemudahan dalam distribusi. Beberapa hal yang dirapatkan hari ini termasuk sosialisasi permentan baru terkait dengan tata cara penyaluran pupuk subsidi dan beberapa agenda lain terkait dengan realokasi. Kami menekankan ke depan sinergisme dan kolaborasi seluruh Direktorat Jenderal Teknis Komoditas itu harus kita lakukan sehingga terintegrasi antara rencana tanam dengan distribusi pupuk. Sehingga kami harapkan dengan seperti itu dashboard nasional terkait pertanian akan kita dorong sehingga tidak ada lagi kelangkaan pupuk subsidi di berbagai daerah. Sehingga kami bisa memitigasi lebih awal terkait dengan distribusi pada daerah-daerah sentra dan daerah-daerah pertanian kita melalui aliran data dari Direktorat Jenderal TP, tanaman pangan, sehingga kita bisa mendistribusikan secara tepat, tepat waktu, dan tepat mutu dan sasaran. Bahwa kami mendapat amanah yang cukup berat dari pemerintah untuk menyiapkan dan juga mendistribusikan pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tahun 2024, kami mendapatkan alokasi sekitar 9,5 juta ton dan alhamdulillah dengan berbagai kolaborasi dengan Pokja Pupuk dan juga dari Dirjen PSP, kami bisa terus memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di lapangan, khususnya terkait dengan mekanisme penebusan. Di kami saat ini ada dua mekanisme. Yang pertama adalah melalui kartu tani, itu bekerja sama dengan Himbara dan juga BSI, kemudian penebusan dengan IPUBERS, bahwa kami adalah menerjemahkan semua yang terjadi di Juknis, ya. Juknis yang dibuat oleh teman-teman dari DJPSP.